Polisi berhasil menggerebek puluhan pegawai pinjaman online atau pinjol di Jakarta Barat pada Rabu 13 Oktober 2021. Mereka ditangkap saat sedang menjalankan aktivitas kerjanya di kantor. Sebanyak 56 orang di lokasi tersebut langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dilansir oleh Kompas.com, puluhan pegawai pinjol ilegal itu ditangkap saat bekerja di depan komputer. Mereka hanya bisa terdiam dan mengangkat tangan saat melihat kedatangan polisi. Polisi kemudian mendata para pegawai pinjol ilegal itu satu per satu. Kartu tanda penduduk dan handphone milik mereka juga langsung disita. Kemudian, pegawai yang berjumlah 56 orang itu langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi, penggerebekan ruko itu berawal dari laporan masyarakat karena keberadaannya sangat meresahkan. Polisi pun kemudian menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penyelidikan. Ternyata pinjol tersebut diketahui tidak terdaftar alias ilegal. Kemudian dengan cepat polisi turun tangan ke lokasi sasaran. Saat penggerebekan, polisi juga menyita 52 perangkat komputer serta 56 handphone milik pegawai itu. Saat ini Polres Metro Jakarta Pusat masih terus mengembangkan kasus itu untuk mengetahui siapa pemilik sindikat pinjol sebenarnya. Sebelumnya, kasus pinjol ilegal yang banyak menjerat masyarakat sempat disorot oleh Presiden Joko Widodo. Dalam acara OJK Virtual Innovation Day yang digelar pada Senin 11 Oktober lalu, Jokowi menyampaikan kepada jajarannya untuk terus mengawal perkembangan teknologi di sektor finansial, sebab kasus pinjaman online ilegal berpotensi muncul seiring perkembangan teknologi. Ikuti terus video berita terkini YouTube Harian Surya.